sujali pang nabangulon di aparo na uzuma pasariya swarong sa ay sudi di abe hatay ikon na naman mga rapto. Tahi, luzer na bang ulo po? So ada po niba? Iya so nong maluzer na. Dia beri hatai ikon lana mama ngarato. Kujul mana sih ada unang gawi bangula? So nong na itu aku. Na tiap hari kalau na tujuh rumah. Gabi zol mana siya uma asal nang tari dahita zol mana ko ko sama eh damang nang masolong ur hak mampet ko ko dia alang e boto sung dia mangap dahita pas pasad do bar ba nak ko te ma uma selo damar pangido no ma tung manang na marsel pe uma sa ha uma do asa ko ya bor hak marsel tumedan lo sikola masolong damang. Nah, gue udah padut kayak gue udah garis setah kau main. Alai, kau dengan nih gak banyak kau mang. Di rumah, apa yang kau bertekad dok gitu gitu gak bisa lo mana sih ya? Mau masalah mangat kurang nongol mah, gue udah bisa ono kurisan mana nggak karejo, mar dorsir mana nggak bertek belbab ya asal mau gue mangan mah. Iya nyak tanggul aku kenal mereka bisa lo mana sih ya? Tunggu sang dulu kita sudi tangan-tangan tangan dia teman-teman dong kalau terbuka kalau dalam di rumah mau mama jumpa surut antara pemijaman ini. Beginilah siklus kehidupan Togar setiap harinya, namun malam ini berbeda. Togar tunggu mau Togar. Tunggu mau nama, mau tahu ya. Borak mau, nggak boleh borak dia. Aleo mau nama, arasnya mau nama. Bah, mau makan. Jadi apa yang dapat mau nama hebi ni? Tuan ini mama, asal boleh jadi asal lah mengarah tu. Agak boleh nak cuba nasi tanya orang aku. Boleh agak bisal mana Asia, bisal itu hani. Di movie di itu di keluarga tak jadi soalnya mah lama jawab kalau lama berjibur-jibur mau dah kan akhirnya Togar berhasil kuliah dan memilih jurusan sastra daerah untuk sastra Batak di Universitas Sumatera Utara Medan. Apa yang masih kurang? Bisa nama apa itu ya kalau bina Tuhan? Bisa bu ya gak bisa rumah nasi ya? Tujuh lantai selama perkuliahan, Togar adalah mahasiswa yang sangat aktif dalam kegiatan mahasiswa, baik dalam akademik, organisasi, dan pekerjaan. Togar sangat pandai mengatur waktunya karena sudah terbiasa hidup keras di kampung. Tidak sedikit tantangan, hambatan, dan rintangan yang dilalui Togar dalam menjalani kehidupannya selama menjadi mahasiswa di UI.
Setelah kegiatan akademik selesai, Togar sering mengikuti rapat dan kegiatan yang diselenggarakan organisasi di kampusnya. Dan setelah selesai, ia pergi bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tahun kemudian, setelah Togar menyelesaikan perkuliahannya, akhirnya ia memutuskan untuk mengabdi kembali ke kampung halamannya. Ia membuka sanggar budaya Batak. Dan ternyata, semakin hari murid Togar semakin banyak. Karena dalam kenyataannya, semakin lama, ternyata warisan dari leluhur kita akan semakin banyak.